السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira amma ba'd bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kehidupan rezeki dan kekuatan serta kesempatan untuk masih berada di bulan Ramadan, bahkan sudah akan mendekati Ramadan di waktu-waktu yang terbaiknya. Semua yang berilmu pasti berilmu bahwa Ramadan semakin ke akhir, semakin terbaik. Hanya orang-orang yang tidak berilmu karena tidak berilmu akhirnya menggunakan waktu terbaik Ramadan justru untuk hal-hal kesibukan dunia. Membeli baju, melengkapkan kue, berlomba di dalam kendaraan yang akan dibawa pulang kampung. Mengumpulkan harta untuk bagi-bagi harta agar di kampung mendapat kisah yang baik dan mendapatkan nama. Berbeda dengan orang-orang yang tahu Ramadan, semua itu tak ada di hatinya justru yang ada di hatinya ketika Ramadan sudah semakin mendekati sepuluh yang terakhir pertanyaan akankah saya bisa lebih semangat dari dua puluh Ramadan yang telah lewat saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat al-hadirin wal-hadirat rahimani wa rahimakumullah mari masing-masing kita introspeksi diri menyelami hati untuk tahu siapa kita sebenarnya. Apakah kita adalah orang-orang yang di 10 akhir Ramadan malah melakukan perlombaan dunia? Atau apakah kita orang yang memasuki Ramadan melakukan perlombaan ke surga? Mana di antara hati kita yang lebih condong, itulah yang akan kita lakukan dan jangan katakan kepada aku aku berlomba ke surga sementara engkau tak ada dalam perlombaan itu Allah tak melihatmu semakin semangat di 10 Ramadan yang terakhir justru Allah menyaksikan semangatmu semakin padam semakin padam dan bahkan di akhir Ramadan begitu tipis itu pun, kalau ada, akankah orang-orang yang seperti ini mengikrarkan kepada manusia, "Saya adalah orang yang berlomba surga untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan"? Bukankah itu perkataan yang tak sesuai dengan amalan itulah yang namanya dusta? Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, hari ini adalah hari terakhir dari 20 Ramadan yang pertama di sebahagian wilayah di permukaan bumi. Dan hari ini adalah hari yang ke-19. Besoklah 20 Ramadan bagi kita yang ada di bumi yang kita cintai ini. Alhasil, Hari ini atau besok, malamnya adalah Ramadan yang terbaik. Kalau dia adalah Ramadan yang terbaik, saudaraku, saudariku, tidakkah pantas kita untuk bertanya kepada diri kita apa yang terbaik yang bisa aku persembahkan di Ramadan terbaik? Apa amalan terbaikku untuk menyambut Ramadan terbaik? Tidakkah yang terbaik pantasnya adalah disambut dengan yang terbaik? Bukan hanya sekedar baik. Kalau hanya sekedar baik, itulah 20 Ramadan yang awal. 10 Ramadan yang tersisa adalah yang terbaik. Maka kalau engkau telah melakukan amal soleh yang baik pada pada 20 Ramadan yang awal, sepantasnya semua kita berfikir dan mencari sepuluh Ramadan yang tersisa apa yang terbaik dari yang baik yang sudah kulakukan dan manusia di dalam memilih amal saleh tak bisa dipukul rata manusia memiliki kecondongan manusia memiliki kesukaan yang satunya suka Al-Quran yang satunya suka memaafkan, yang satunya suka untuk berderma, yang satunya justru suka untuk bekerja sama. Itulah manusia dengan keragaman hati yang diciptakan oleh Allah Yang Maha Tinggi. Saudaraku, saudariku, pada kesempatan yang berbahagia ini di akhir Ramadan 20 yang pertama menjelang memasuki Ramadan yang terbaik izinkan ana di pagi ini mengajak kita untuk berlomba dan mengajak kita untuk masuk dalam dunia perlombaan surga Saudaraku saudariku Suatu hal yang tidak boleh anda lupakan sebagai seorang muslim Sebagai seorang mukmin, Sebagai seorang muslimah Mu'minah muslim dan mukmin, Sebagai seorang muslim dan mukmin, Sebagai seorang muslimah dan mukminah. Tak boleh anda lupakan bahawa hidupmu di dunia ini sebenarnya adalah ajang perlombaan. Dunia, wahai manusia, adalah medan balapan. Dia adalah kancah perlombaan. Negeri yang kita hidup di dalamnya ini adalah negeri yang di dalamnya kita saling kalah mengalah mengalahkan, dan negeri yang kita tapaki dengan kaki kita sekarang ini. Adalah negeri yang dimana kita ingin menjadi yang terbaik, kita ingin menjadi nomor satu, minimal di kelebihan yang kita miliki. Siapapun yang membaca kehidupan dan perilaku manusia-manusia yang hidup di dalam kehidupan itu, dia pasti dengan sangat jelas melihat dan itu terjadi dan itu adalah sesuatu yang terjadi dan tak bisa dipungkiri dan yang memungkirinya itu bagaikan orang yang memungkiri adanya matahari di tengah hari jam 12 siang apa yang akan dikatakan kepada orang yang tidak tahu bahwa dunia ini negeri balapan dunia ini ajang perlombaan. Namun orang-orang yang berlomba di dunia terbagi dua. Secara garis umum terbagi dua. Namun pada dasarnya semua mereka berlomba. Sebahagian manusia berlomba murni untuk dunia. Dan sebahagian manusia berlomba untuk sesuatu yang jauh lebih mulia daripada dunia, yaitu berlomba dalam agama, berlomba menuju surga, berlomba untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah yang Maha Kuasa. Ini atau itu, pada dasarnya semua mereka ada di dunia. Semua perlombaan itu terjadi, dan tak ada seorang pun yang bisa memungkiri. Lihatlah orang yang berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta, perhatikan juga orang yang berlomba-lomba di dalam jabatan dan kuasa. Di sisi lain, manusia yang berlomba-lomba untuk mencari popularitas berada di papan atas sehingga menjadi orang yang terkenal dan ternama yang lain berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di bidangnya dengan skill yang dia kuasai dan dia pelajari belasan atau mungkin puluhan tahun sehingga menjadi orang yang mahir di dalam lo, di dalam otomotif mahir di dalam ilmu perdagangan mahir di dalam ilmu bangunan dan yang lainnya dan yang lainnya. Dan semua ini manusia yang sedang berlomba bahkan lebih daripada itu adanya manusia-manusia aneh bin aneh bin aneh yang perlombaannya justru hal yang aneh-aneh. Di antara mereka lomba rambut paling panjang dan kuku paling panjang. Bahkan di antara mereka Lomba paling kumuh dan lomba paling lama tak mandi-mandi. Tidakkah rekor-rekor internasional yang diciptakan manusia kemudian diberikan penghargaan untuk yang terbaik di bidangnya? Dengan aneka ragam rekor-rekor tersebut, tidakkah semua itu bukti nyata bahwa semua manusia berlomba? Perlombaan ini, saudaraku, tidak hanya ada pada manusia, justru ada pada binatang yang Allah ciptakan di permukaan bumi. Perlombaan itu ada, tidakkah? Singa terbaiklah yang akan memimpin koloni, tidakkah? Harimau terkuatkah yang akan memimpin? wilayah dan tidakkah ada saling kalah mengalahkan sikut menyikut serang menyerang untuk menjadi yang terbaik di wilayahnya dan di, di koloninya kalau itu terjadi pada binatang pertanda itu adalah fitrah yang Allah berikan kepada mereka karena binatang hanya hidup di atas fitrah hanya saya hanya ingin mengatakan, adanya fitrah berlomba, adanya fitrah apa? Perlombaan ini, ajang perlombaan binatang pun tahu. Itu ini ajang untuk menjadi yang terbaik, menjadi best of the best, sehingga binatang pun mengerti akan ajang pertempuran, dan ajang perlombaan, dan ajang balapan, dan ajang kalah mengalahkan itu. Kalau engkau adalah manusia, harusnya engkau lebih mengerti daripada hewan dan binatang. Maka aneh, kalau engkau adalah menjadi orang yang loyo, lunglai, lesu, tak punya semangat. Hai manusia, manusia yang tidak berlomba, sadarkah engkau bahwa dirimu adalah sperma yang mengalahkan miliaran sperma yang lainnya? Itu yang dikatakan oleh ahli biologi, ahli embriologi, bahwa sekali tumpahan mani terdapat di dalamnya miliaran calon dirimu. Hanya yang terbaik dan terkuatlah yang sekarang menjadi dirimu, mengalahkan miliaran-miliaran calon lainnya. Kalau engkau sekarang menjadi dirimu karena ada sebutir sperma yang mengalahkan miliaran sperma, ada apa denganmu setelah ada wujudmu di dunia? Engkau tak mau berlomba, engkau telah mengkhianati dirimu yang sebenarnya. Maka berlombalah, saudaraku. Namun, masuklah kepada perlombaan yang kedua, bukan perlombaan dunia tapi perlombaan surga. Karena Allah perintahkan kita untuk berlomba, tapi bukan berlomba dunia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk berlomba, tapi bukan perlomba dunia. Bukankah Rasul telah berkata kepada kita tentang umatnya yang ada di hadapan beliau yang beliau saksikan dengan mata beliau yang paling mata manusia paling mulia dan hati manusia yang paling bersih menyimak orang-orang yang ada di, di hadapannya dan memberikan penilaian dengan mengatakan yang paling penyayang dari umatku adalah Abu Bakar yang paling pemalu dari umatku adalah Uthman yang paling tegas dari umatku adalah Umar Tidakkah Nabi SAW yang mengatakan bahwa Khalid bin Walid lah pedang untuk orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir? Dan tidakkah Rasul yang mengatakan umatku yang paling mengerti mengambil kesimpulan halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal? Tidakkah Nabi mengatakan yang paling bagus bacaan dari kalian adalah Abdullah ibnu Mas'ud? Dan Ubay bin Ka'ab dan tidakkah Rasul yang mengatakan kepada kita hal-hal tersebut agar kita mengerti dan faham siapa para sahabat. Mereka adalah kaum yang mengerti bahawa dunia ini adalah ajang perlombaan. Ajang untuk mengejar ridho Allah dengan kelebihan yang ada pada diri mereka yang boleh saja kelebihan itu tidak ada pada saudara Mereka. kepada Salim Maula Abi Hudzaifah Khalid bin Walid berkata wahai Salim bacakan kepadaku Al-Qur'an karena aku orang yang lemah hafalan Tidakkah ada orang yang dijadikan Nabi SAW tempat untuk menyimpan rahasia nama orang-orang munafikin? Dan itu bukan Abu Bakar dan Umar, tidak juga Utsman dan Ali. Yang Ali Nabi SAW mengatakan, posisimu di sampingku wahai Ali, bagaikan Harun di samping Musa. Namun tidak ada Nabi setelah diriku. Inilah Rasul dan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihim jami'an wa semua mereka adalah orang-orang yang berlomba saling kalah mengalahkan sehingga mendapat predikat dari manusia yang paling hebat dalam melihat dan memberikan penilaian apatah lagi penilaian beliau mendapatkan taufik dari Allah dengan mengatakan wama yantiqu anil hawa Maka pada pagi yang berbahagia ini, di subuh yang berbahagia ini, ayo saudaraku, ayo saudariku, mari kita saling berlomba. Perlombaan yang luar biasa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 133. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ Bersegeralah kalian, bersegera bersegera jangan lamban, jangan pelan, jangan melambat. Amun justru kencang, kencang dan kencang menuju ampunan Rabb kalian dan menuju surga. Di dalam surah Al-Hadid Allah mengatakan, "Sabiqu ila maghfirati min Rabbikum wa jannah." Sabiqu, berlombalah kalian. Saling berlombalah kalian. Ini dia perlombaan saling berlomba. Kalian saling menjadi terdepanlah, kalian saling menanglah. Kalian menuju ampunan Rob, kalian dan surga tidak menuju dunia dan kuasa, tidak menuju popularitas dan nama. Di dalam Surah Al-Imran, Allah mengatakan surga tersebut lil telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam Surah Al-Hadid, Allah katakan. U'iddats billahi wa Telah disiapkan surga itu Untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Dan Rasul-Rasul Allah Di dalam surah Al-Waqiyah ayat 10 Allah mengatakan Wassabiquna sabiqun Orang yang selalu berlomba, 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 dan berlomba Pasti ketika Allah memuji Ini bukan perlombaan duniawi tapi perlombaan ukhrawi. Di dalam surah Al-Mu'minun Allah Tabaraka Ta'ala berfirman di ayat yang ke-61 Ula'ika yusari'una fil khairati wa, wa hum laha sabiqun Mereka lah orang-orang yang bersegera, ber bersegera, bersegera di dalam aneka ragam kebaikan Dan mereka lah orang-orang yang menang perlombaan dan sebelum Allah mengatakan ini, Allah bicara tentang sifat orang-orang yang beriman yang selalu takut kepada Allah, beriman dengan ayat-ayat Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, dan selalu beramal, 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 namun khawatir amalnya tak diterima. Di dalam Al-Quran Surah Al-Mutafifin, dimulai dari ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-26. Allah berfirman innal abaror fi naim sesungguhnya orang-orang yang yang melakukan aneka ragam ketaatan aneka ragam kebaikan aneka ragam amal saleh hidup di dalam kenikmatan yang luar biasa alal araiki yanzurun di atas ranjang-ranjang surga mereka melihat dan menyaksikan ta'rifu fi wujuhim nadratan naim Engkau lihat jelas di wajah mereka Adanya cahaya kenikmatan Adanya cahaya kebahagiaan mir rahiqim makhtum. Mereka diberikan minum oleh Allah Dari sumber mata air yang bernama rahiqul makhtum Khitamuhu misks Ketika minuman itu diminum ujung daripada minuman itu bagaikan kasturi. Setelah itu Allah berfirman, dengarkan wahai orang-orang yang akan memasuki akhir Ramadan. Dengarkan wahai muslimin dan muslimat yang di dalam hatinya ada iman. Setelah semua itu Allah bicara surga dan kenikmatan surga dan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang taat kepada Allah Taala dan taat kepada Rasul yang tercinta Allah mengatakan wa fidalika Falyatana fasil dan untuk itulah hendaklah kalian saling kalah mengalahkan hendaklah kalian saling tanafus aku ingin kalahkan dia dia ingin kalahkan aku aku ingin kalahkan mereka namun mereka juga ingin kalahkan aku terkadang dia yang menang terkadang aku yang menang dan itulah kehidupan orang-orang yang beriman saling berlomba saling mengalahkan namun Tak ada permusuhan, saudaraku. Kalau dia mengalahkan engkau dalam kehebatan sholatnya, kalahkan dia dalam kehebatan puasa. Kalau dia ahli di dalam Al-Quran, kalahkan dia di dalam ilmu. Kalau dia adalah orang yang ahli dalam sodakoh, tidakkah anda adalah orang yang mampu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga dan waktu? Kalau dia adalah orang yang rajin membangun rumah untuk anak yatim piatu, tidakkah engkau bisa mengalahkan mereka untuk membangun masjid dan tempat-tempat orang belajar Al-Quran? Inilah dia perlombaan orang-orang yang beriman, yang diinginkan Allah di dalam ayat tadi, dan ini hanya sebagai contoh-contoh saja, dan sungguh, apa yang terjadi dalam permukaan bumi. Soal ketaatan kepada Allah pencipta bumi sangatlah banyak. Kalau itu dalam ke, dalam ketaatan yang nyata, terlihat mata, oh dilihat oleh manusia, hal yang sama kalahkan di dalam hal yang tak mampu dilihat mata manusia. Kalau dia ahli di dalam sabar, tidakkah bisa Anda mengalahkannya menjadi orang yang ahli di dalam jujur? Kalau dia adalah orang yang ahli di dalam pemaafnya, tidakkah bisa anda menjadi orang yang ahli di dalam konaah? Kalau dia menang di sisi ini, aku tidak ingin kalah di sisi yang lainnya. Sekali lagi, anak hanya ingin mengatakan ini sekedar contoh. Wa ala faqis. Dan kiaskan semua ini kepada apa yang telah tadi kita katakan, kembali kepada titik bahwa dunia ini medan balapan, dunia ini ajang perlombaan, dunia ini adalah panggung untuk menjadi yang terbaik, dan negeri untuk saling kalah mengalahkan, maka hal yang aneh. Sekiranya kita tidak ikut dalam perlombaan itu, perlombaan dunia tak ikut, perlombaan surga melempem, ya akhi di mana dirimu? Semua orang berlomba, semua orang ingin menjadi yang terbaik, bahkan ingin yang jadi yang terbaik di dalam meraih cinta ayah dan ibunya kepada dirinya dari sekian banyak anak ayah dan ibunya. Tidakkah Anda ingin berlomba? Tak akan, tak adakah di dalam jiwamu semangat untuk berlomba, semangat untuk menjadi pemenang. Maka, di penghujung Ramadan yang ke-20, menjelang Ramadan yang terbaik 21 dan seterusnya. Di sinilah kesempatan kita untuk kembali memupuk semangat untuk berlomba. Hai orang-orang yang berpuasa. Hai orang-orang yang berpuasa dengan imanan dan ihtisaban. Mereka yang berpuasa dari awal Ramadan sehingga hari ini dengan imanan dan ihtisaban. Penuh dengan iman, penuh dengan mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah. Mereka lah orang-orang yang bisa masuk kancah pertempuran dan kancah perjuangan dan kancah perlombaan dan kancah saling kalah mengalahkan ini. Yang dari awal tak berlatih untuk bisa menjadi iman dan ihtisaban, sebenarnya pintu tidak tertutup. Namun sering anda sendirilah yang telah menutup pintu itu untuk dirimu. Maka jalanan sialahkan siapa-siapa Ketika mereka-mereka yang berlomba mengejar surga sedang berlomba mengejar surga, justru Anda mundur dari perlombaan itu. Allah memberikan hukuman itu kepadamu karena engkau tak pernah mengerti Ramadan di 20 harinya yang pertama. Dosa Anda menutup untukmu kebaikan dengan kebaikan yang sangat banyak. Jangan salahkan Allah tak memberikan kebaikan kepadamu karena engkaulah yang menutup kebaikan itu untuk dirimu. Perlombaan antara dunia dan akhirat, perlombaan antara mencari harta dan mencari surga sangatlah jauh berbeda. Perlombaan dunia mengumpulkan apa yang akan ditinggalkan, sementara perlombaan akhirat mengumpulkan sesuatu untuk tempat di mana sesuatu itu dituju. Perlombaan dunia, perlombaan untuk sesuatu yang fana dan tak bersisa, adapun perlombaan akhirat adalah perlombaan menuju, menuju sesuatu yang baka dan tak akan pernah sirna untuk selamanya. Perlombaan dunia sering didatangi oleh setan. Makhluk paling durjana dan perlombaan akhirat ialah perlombaan yang sulit dijamah oleh setan makhluk durjana tersebut. Bukan tidak bisa, tapi sulit. Perlombaan dunia sering melahirkan ujub dan sombong, angkuh dan takabur. Sementara perlombaan akhirat harusnya melahirkan tawadhu, rendah hati dan ingin selalu berbagi. Perlombaan dunia sering menjadikan manusia saling berlomba, akhirnya terjadi permusuhan, saling sikut dan saling bunuh. Dan itu tidak ada dalam perlombaan dunia. Tak ada saling sikut Tak ada saling bunuh, tak ada saling yang terjadi dalam perlombaan-perlombaan dunia. Maka, alangkah ruginya kalau orang-orang yang berlomba, maka perlombaannya hanya berhenti dalam perlombaan dunia. Ayo, saudaraku, ini adalah Ramadan. Ramadan pada dasarnya bulan perlombaan dari awal sampai akhir. Namun, di sepuluhnya yang terakhir, perlombaan itu begitu jelas dan begitu kentara. Akan tetapi, yang hanya melihatnya adalah hati, tempat di mana pandangan mata yang sebenarnya. Karena pandangan mata manusia ada dua: pandangan mata dengan mata yang ada di dalam kepala, dan pandangan mata dengan mata yang ada di dalam dada. Maka jadilah Anda orang-orang yang melihat perlombaan, bukan dengan perlombaan dengan mata yang ada di kepala, tapi melihat perlombaan dengan perlombaan mata yang ada di dalam dada. Mata yang ada di kepala namanya basar. Mata yang ada di dalam dada namanya basirah. Jangan menjadi orang-orang yang memiliki basar. Namun tak memiliki basirah. Inilah orang-orang yang Allah katakan, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبَصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبٌ لَّتِي فِي السُّدُورِ Sesungguhnya, bukan mata yang buta yang ada di kepala. Namun yang buta adalah mata Hati yang ada di dalam dada ini buta yang paling parah. Inilah butanya Abu Lahab dan Abu Jahal. Inilah butanya Korun, Qor, Haman, dan Firaun. Inilah butanya generasi-generasi penerus mereka hingga dunia kiamat. Mereka adalah orang yang ahli, namun ahli hanya dalam urusan dunia, dalam urusan surga keahlian mereka pun tenggelam dan mati. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Hashar, Allah memuji muhajirin dan memuji ansar dan memuji orang-orang yang datang setelah muhajirin dan ansar. Dan dalam tiga kelompok besar manusia itu, Allah menyebutkan karakter-karakter spesifik mereka, hal-hal yang lebih yang ada pada mereka, di mana merekalah yang terdepan dalam apa yang Allah puji dari diri mereka. Dengarkan, Allah Ta'ala bercerita, berkisah, menyampaikan untuk kita jadikan pelajaran bagaimana para sahabat telah berlomba dan apa yang telah mereka dapatkan dalam perlombaan mereka. Pertama, adalah muhajirin. Sebelum kita masuk ke dalam bahasan ini, apabila kita kembali kepada Al-Quran Surat At-Taubah ayat 100, di sana kita akan menemukan Allah menyebut penduduk surga tiga kelompok penduduk surga tiga kelompok pertama muhajirin dan kedua ansar dan dalam kedua kelompok itu kita mustahil bisa ambil posisi tilka ummatun qad khalat mereka adalah umat-umat yang telah ber, yang telah berlalu zamannya dan tak ada lagi zaman yang akan seperti zamannya mereka karena zaman itu sudah pergi tilka ummatun qad khalat tak bisa kita kejar tak bisa kita bergabung karena itu zamannya dan zamannya sudah pergi keretanya sudah berangkat namun masih ada yang ketiga yaitu walladzina taba'uuhum bi kelompok yang ketiga dari penduduk surga kata Allah adalah orang yang mengikuti mereka tadi mereka tadi Muhajirin Anshar dengan penuh kebaikan dengan penuh keikhlasan benar-benar ingin mencari yang terbaik dari perilaku para sahabat Muhajirin dan Anshar dan kemudian berusaha mengamalkannya mulai dari akidah muamalah akhlak intinya seluruh agama Allah Rabbul Inzati wal Jalalah dikembalikan kepada mencerminkan atau bercermin kepada Muhajirin dan Ansar. Silakan antum kembali kepada Al-Quran Surah At Taubah ayat 100 dan ana sangat menasihati kalau tidak hanya membaca Quran terjemahan namun ambil tafsir dan dalami makna ayat ini. Di dalamnya Allah mengatakan aku telah siapkan untuk mereka surga. di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itulah dia kemenangan yang sebenarnya, kesuksesan yang sebenarnya, dan itu adalah kesuksesan yang sangat besar. Berarti Allah menyebut ahli surga, penduduk surga hanya tiga kelompok manusia. Muhajirin, kita mustahil bisa sampai kepada jenjang muhajirin. Ansar, hal yang sama, mustahil kita masuk dalam kelompok ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan penuh kebaikan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh serius mengikuti mereka dengan ketaatan, itulah dia kelompok yang ketiga yang kita bisa berusaha berbaris dalam kelompok-kelompok itu, bergandengan tangan untuk menjadi umat Islam yang selalu mencontoh para sahabat Nabi, Muhajirin, dan Ansar, bukannya justru umat Islam. Yang tak mau belajar apa siapa, muhajir dan ansor, dan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka yakini, apa yang mereka laksanakan, bagaimana Islam di tengah kehidupan mereka, untuk ditiru. Untuk dicontoh. Untuk dijadikan standar kebenaran, dan standarisasi amalan yang benar. Jangan katakan mereka lelaki, saya adalah lelaki, mereka bisa berpendapat, dan saya juga bisa berpendapat, karena sama-sama umat Nabi Muhammad. Tidak. Ini adalah jebakan syaitan untukmu. Memang mereka lelaki, dan Anda lelaki, namun mereka adalah lelaki yang bertemu langsung dengan Nabi. Memang, mereka bisa berpendapat, dan engkau bisa berpendapat, namun pendapat mereka dikawal. Rasul tercinta, kalau mereka salah, diingatkan; kalau mereka keliru, ditegur; kalau mereka salah, dalam beramal, walau mereka lakukan di dalam rumah mereka, rasul tidak melihatnya dengan mata, turun wahyu, menegur mereka demikian juga kalau mereka-mereka melakukan kebaikan di rumah mereka tak ada siapapun yang tahu turun Wahyu memberikan rekomendasi bahwa amalan mereka sangat dicintai penguasa langit dan bumi itulah mereka murid-murid langsung nabi tercinta guru mereka adalah nabi kita sehingga merekalah menjadi murid terbaik dari nabi kita tercinta soalalm dan kalau kita ingin menjadi murid nabi terbaik contohlah murid terbaik Jangan mencontoh selain mereka. Kita tinggalkan bahasan ini, masuk kita kepada bahasan yang lebih spesifik, yaitu: apa kelebihan muhajirin yang Allah puji, dan apa kelebihan Ansor yang Allah puji, dan apa kelebihan orang-orang setelah mereka yang Allah puji. Berarti, inilah ajang perlombaan kita: muhajirin telah berhasil berlomba, dan Allah puji mereka dengan sifat-sifat mereka yang mengalahkan. yang lainnya. Dan Ansor telah berlomba dan Allah memuji mereka dengan sifat-sifat yang dalam sifat itu mereka mengalahkan semuanya. Dan Allah menyebut untuk generasi terakhir sebuah sifat. Mari kita berusaha untuk memiliki sifat itu dan berusaha untuk mengalahkan semuanya. Untuk muhajirin Allah berfirman,

harta yang dia adalah harta fai itu kata Allah berikan kepada orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mana muhajirin adalah sekelompok manusia yang hebat yang mereka rela terusir dari kampungnya rela terusir dari hartanya karena ingin mencari karunia dari Allah dan ridhonya dan mereka adalah kaum yang terhebat di dalam menolong Allah dan Rasulnya mereka adalah orang yang jujur dalam apa yang mereka nyatakan daripada iman kepada Allah dan kepada Rasul tercinta inilah karakteristik hebat muhajirin yang mengalahkan manusia-manusia lainnya dari generasi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sifat mereka adalah orang yang rela berpisah dari keluarga tercampak dari keluarga. Terusir dari keluarga besar. Allah katakan ukhriju min diarihim. Mereka adalah orang-orang yang terusir dari kampungnya. Apa maksud kampung? Kampung adalah tempat sanak famili kita berada. Tempat ayah dan ibu kita lahir. Di sanalah ada ayah dan ibu kita, om dan tante kita, saudara-saudara kita, famili-famili kita sepupu-sepupu kita. Ketika mereka rela terusir dari kampungnya, berarti mereka adalah kaum yang hebat di dalam mempertahankan agamanya, walau harus terusir dari keluarga besarnya. Ini karakter hebat muhajirin. Tidak hanya terusir dari kerabat, hantai taulan tidak hanya terusir dari keluarga besar, pun mereka terusir dari harta mereka. Ketika mereka harus hijrah ke Madinah, seluruh harta mereka tinggal di Mekah. Siapa yang bisa bawa rumah, dan siapa yang bisa bawa hewan ternak, dan siapa yang bisa membawa harta mereka, ditinggalkan begitu saja. Pindah ke kota Madinah, tak tahu harus hidup bagaimana, dimulai dari mana, bahkan tinggal di mana. saudaraku ini sudi tauladan kita sering sekali kita mengatakan kalau saya begini nanti ayah saya marah kalau saya begini nanti ibu saya kecewa kalau saya begini nanti orang-orang di sekitar saya tak bisa terima inilah sudi tauladanmu danmu teladani Wayang suruna Allah wa rasulah muhajirin adalah orang yang sangat hebat dalam membela Allah dan <tuh> Rasulnya. <tuh> Mereka bela dengan waktu. Mereka bela dengan tenaga. Mereka bela dengan harta. Mereka bela dengan nyawa. Talhah mengatakan. Dan Talhah adalah bahagian daripada muhajirin. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Sadri. Duna sadrik. Nahri. Duna nahri. Dan itu di perang Uhud. ketika rasul kita terjebak dan orang Quraisy merengsek menuju Rasul kita tercinta menuju asal suara di mana ia mengatakan di sini Rasulullah saya melihatnya maka orang-orang Quraisy bergerak ke sana dengan nafsu birahi yang luar biasa ingin membunuh seorang manusia yang menurut mereka telah memporak-porandakan kehidupan mereka di kota Mekah Bernama Muhammad bin Abdullah. ketika itulah Talhah tampil, sehingga seluruh sahabat mengatakan, "Uhud li Talhah perang, Uhud itu miliknya Talhah perang, Uhud itu miliknya Talhah." Dialah pahlawan terhebat di perang Uhud, membela rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam tangan kirinya memeluk nabi, tangan berperang tangan kanannya berperang. Dia katakan, "Ya Rasulullah, mereka ingin bunuhmu. Sebelum pedang mereka mencapai dadamu, dia harus tembus dadaku terlebih dahulu. Sebelum pedang mereka sampai di lehermu, lewati leher ini ya Rasulullah. Dada aku sebelum dadamu." leherku sebelum lehermu ya Rasulullah itu yang kita katakan sekarang ini mau langkahi mayatku itulah Talha dan dia seorang muhajirin dan beliau adalah suri taulah dan kita dan apa yang Allah lakukan kepada Rasul tak mungkin kita lakukan kepada rasul dengan fisik namun kita bisa melakukannya dengan sesuatu yang bukan fisik engkau mencoba-coba untuk menghina rasul langkahi mayatku engkau mencoba untuk menghina perkataan rasul langkahi mayatku kau berhadapan denganku sebelum engkau berhadapan dengan rasulku tercinta oleh karena itu orang-orang yang membela Rasul tak peduli dengan dirinya. Tak peduli dengan cacian manusia. Tak peduli apa kata orang, apa kata dunia. Yang dia peduli adalah dia benar-benar ingin bersama Rasul. Di dunia dengan suri tauladan. Di akhirat dengan kebersamaan. Di dunia dengan membela sunnah, di akhirat bersama di surga Allah. صلوات المهاجرين ملكة سقس الأمصار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم walau muflihun ini adalah ansar dan karakteristik yang luar biasa yang ada pada ansar dan orang-orang yang telah menyiapkan kampung halaman mereka untuk didatangi saudara-saudara mereka dan sebelumnya telah menyiapkan keimanan untuk itu Sifat mereka para Ansor adalah mencintai mencintai orang-orang yang hijrah dari negeri mereka ke kampung halaman mereka mencintai dengan penuh lapang dada engkau saudaraku ini adalah rumahmu Engkau saudaraku di negeri yang lain, tapi ini adalah negerimu. Ini adalah kampung halamanmu. Ahlan wa sahlan. yajiduna fi utu. Ansor tidak menemukan di dalam hati mereka ada sesuatu dari apa-apa yang telah mereka berikan kepada saudaranya. Ansor berbagi. Namun, ketika berbagi penuh dengan lapang hati, dalam berbagi itu tak menyisakan apapun, dan tak ada di belakang itu, dia berkata, "Percuma saya bantu." Ternyata manusia tak pandai berbelas kasih, manusia yang tak pandai berterima kasih, manusia yang tidak pandai membalas kebaikan dengan kebaikan. Padahal selama ini aku telah beri, aku telah beri, aku telah beri, dan aku telah beri. Tak ada itu di hati Ansor, Tak ada hajat di hati Ansor. dari apa yang telah mereka berikan kepada muhajirin. Tahukah anda yang paling dilakukan oleh oleh Ansar? Saudaraku muhajir, rumahku ada dua. Silakan lihat. Ini rumahku yang pertama, ini rumahku yang kedua. Lihat, masuklah rumah itu, pelajari isinya, dan lihat bagaimana struktur bangunannya, bagaimana kekokohannya, bagaimana tampilan rumah itu. Lalu pilihlah, wahai saudaraku, muhajirin, pilihlah mana yang kau suka. Ambil itu untukmu. Yang kau sisakan, biarkan itu untuk aku. Bisa kita begini kepada saudara kita? Di mana orang-orang yang memiliki karakter ini? Ini karakter aslinya Anzar yang Allah puji. Setelah kemudian muhajirin melakukan mengambil mengambil karena kebutuhan bukan karena ingin cari kaya tak ada sesuatu dia bahagia hartanya diambil saudaranya dia bahagia kebunnya diambil saudaranya bahagia dalam berbagi bahagia ketika berbagi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah Kaum Ansar mendahulukan saudara mereka muhajirin bukan karena kaya padahal mereka juga sangat membutuhkan. Ini karakter yang jauh lebih hebat. Berbagi di kala pahit. Berbagi walau sangat membutuhkan. Berbagi walau kita juga tidak lapang. Ini kedermawanan yang sebenar-benar dermawan. Wahai orang-orang yang ingin menjadi manusia dermawan. Dermawanmu bukan ketika engkau berada. Dan engkau ada dermawanmu ketika justru engkau pahit apakah engkau masih dermawan oleh karena itu yang dipuji yang sangat dipuji oleh Allah manusia yang saling yang selalu berderma selalu menginfakkan hartanya di kala lapang ataupun di kala sempit di kala lapang banyak orang yang bisa di kala sempit manusia-manusia spesial yang bisa dan itulah ansar dan barang siapa yang telah terjaga dan dijaga oleh Allah dari sifat bakhil yang ada di dalam dirinya mereka lah orang-orang yang pasti akan jaya pasti akan beruntung ini pun menjadi suri tauladan dan kita dalam bersaudara dalam berbagi sesama tak perlu ada sesuatu di dalam hati setelah memberi ternyata tak sesuai dengan apa yang diharapkan setelahnya katakan bahwa saya berbagi untuk berbagi saya berbagi bukan untuk mencari sesuatu pasca saya membagi pasca saya memberi saya memberi benar-benar untuk memberi bukan memberi untuk mendapatkan sesuatu setelah memberi kalau masih ada harapan untuk mendapatkan sesuatu setelah memberi, maka engkau tidak ikhlas dalam memberi. Wala tamnun tas takfir, Jangan engkau memberi untuk mendapatkan lebih banyak daripada apa yang kau berikan. Maka berberi, memberilah untuk memberi. Berbagilah untuk berbagi. Tak ada selain memberi untuk memberi tak ada selain membagi untuk membagi fahmi itu wahai orang-orang yang memiliki hati memiliki akal untuk berfikir sehingga menyelami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran Kalau sudah kita lewati muhajir dan ansar, mari kita saksikan apa yang menjadi karakteristik kita. Karena ayat setelahnya Allah bicara kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا innaka raufur rahim Saudaraku buka hatimu sebelum engkau membuka telingamu Karena telinga yang tak terhubung dengan hati adalah telinga yang tuli Perintahkan hatimu kepada telinga agar mengatakan kepada telinga sibak dengan baik wahai telinga ini dirimu disebut oleh Allah Ta'ala dirimu dan siapapun generasi umat Islam setelah meninggalnya muhajirin dan ansar dimulai dari tabi'in yang bertemu sahabat tidak bertemu Nabi sampai orang yang paling terakhir dari orang yang beriman menurut Allah di permukaan bumi ayat ini untuk mereka dan ada kita di dalamnya insyaallah ta'ala insyaallah La Kalau hatimu sudah terbuka, perintahkan hati untuk membuat telinga terbuka. Hatimu memerintahkan telinga dengan mengatakan, "Wahai telinga, dengar baik-baik, aku ingin mendapatkan sesuatu melalui dirimu." Maka bukalah sumbatan itu, wahai telinga. Agar masuk kepada aku sesuatu yang bermanfaat bagiku Karena di dalam ayat ini Allah bicara aku Dan Allah mengajak aku Dan Allah perintahkan sesuatu kepada aku Dan Allah ketika memerintahkan aku Adalah untuk kebaikan aku Dan untuk menjauhkan aku dari mara bahaya dan untuk menjauhkan aku dari hal-hal yang tidak kusukai di dunia sampai di alam baka. Orang-orang yang datang setelah mereka, muhajirin dan ansar, setelah mereka, berarti mereka sudah lewat, mereka sudah meninggal, dan semua orang yang tak bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kita. Dimulai dari anaknya para sahabat yang lahir dan ketika dia lahir Rasul tak melihat dia. Rasul sudah tiada. Sehingga tak melihat Rasul, mata Rasul tak menatap kepada dirinya. Walaupun mereka bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajmain. Tapi mata Rasul yang penuh berkah tak menatap kepada bayi yang lahir ini maka itu bukanlah sahabat tapi walau sekali saja mata nabi kita tercinta menatapnya walau dia tidak tahu bahwa dia ditatap oleh rasul dia menjadi sahabat karena syarat sahabat adalah bertemu dengan rasul sadar atau tidak sadar bayi atau dewasa Lalu beriman kepada Rasul dan wafat di atas keimanan. Itulah syarat sahabat. Dan bayi yang mata Rasul menatap kepadanya berarti bertemu, bertemu dan berjumpa dengan Rasul, dan dia mendapatkan kemuliaan menjadi sahabat Rasul. Walau dia tidak pernah tahu bagaimana Rasul, bahkan tak tahu wajah asli Rasul. Orang-orang yang datang setelah mereka yang tidak bertemu dengan Rasul termasuk kita lihat karakteristik mereka yakulun mereka adalah orang yang selalu berkata kepada Allah di dalam doa dan munajat mereka Rabbana gufir wahai Rabb kami ampuni dosa kami dan kesalahan kami wali ikhwanina ampuni juga kesalahan saudara-saudara kami orang-orang mukminin mukminat muslimin dan muslimat Alladzina sabakuna bil iman. Di mana saudara-saudara kami tersebut telah mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Jangan jadikan di dalam hati kami terbesik kebencian, kedengkian, ketidaksukaan terhadap siapapun orang-orang yang beriman wahai Rabb kami campakkan dari hati kami kebencian kepada muslim manapun jadikan kami adalah orang yang menyayangi mencintai menyukai merahmati semua muslim semuanya semuanya wallahi semuanya anda yang selama ini merasa kami benci dirimu wallahi kami tidak membenci sedikit pun wallahi tidak membenci sedikit pun dan Allah yang ada di atas harus menyaksikan apa yang sedang kita katakan. Sering sekali saudara-saudara kita, di kelompok-kelompok yang saya tidak mau sebut namanya, mengatakan kita benci mereka dengan mengingatkan bahwa amalan mereka tidak sesuai dengan sunnah. Wallahi tidak benci, justru karena sayang. Wallahi kami tidak membenci. Wallahi saya tidak membenci. Dan Allah menjadi saksi Atas apa yang kukatakan dengan lisanku di pagi ini, Anda adalah saudaraku, Muslim kiblat kita satu, masjid kita satu, nabi kita satu, Al-Quran kita satu, tujuan kita satu, kita adalah satu. Namun, kami tahu ada bagian daripada amalmu yang tidak sesuai dengan amal rasul itu saja, sehingga kami berkewajiban. untuk mengingatkan anda bahwa rasulmu tak begitu amalan rasulmu tak demikian lebih baik mengikuti rasul daripada mengikuti guru yang tak sesuai dengan apa yang diajarkan rasul ciri khas Generasi ketiga daripada generasi penduduk surga adalah mereka yang selalu berdoa, minta diampunkan dosa untuk diri mereka dan saudara-saudara mereka. Mereka yang di hatinya tak ada sedikit pun kebencian, kedengkian, sakit hati kepada orang-orang yang beriman. Inilah karakteristik mereka. Inilah sifat mereka yang dominan di dalam hati mereka. ini yang ada pada mereka sehingga mereka layak untuk dibariskan setelah muhajir dan ansar seseorang datang kepada Syekh Ibn Ubaz minta harta minta harta, minta duit kemudian Syekh menyuruh ajudannya karena Syekh adalah orang yang buta matanya tetapi mata hatinya tajam luar biasa. Nah, hisbuhu kadzalika wallahu hasibuh. Itu yang kita tahu dan Allah yang Maha tahu. Kata Syekh kepada ajudannya, buatkan untuknya cek seharga 2000 rial. 2000 rial dikali 4500 sama dengan 9 juta. Tuliskan untuknya cek seharga 9 juta. Maka ajudan pun menuliskan cek asli daripada rekening beliau. Kemudian diserahkan. Ternyata orang yang menerima infak itu adalah orang tak pandai tulis baca. Tapi dia mengerti angka-angka. Dia mengira dengan menambahkan satu nol pada jumlah dua ribu, kelipatannya akan luar biasa. Maka itu yang dia lakukan. Pada angka nol, dia tambahkan satu nol lagi. Yang dua ribu menjadi? Menjadi? Dua puluh ribu. Yang sembilan juta menjadi? Sembilan puluh juta. Dia mengira dengan cara demikian, dia akan mendapatkan harta berlipat ganda. Melalui cek asli, Tak ada tipuan di dalamnya, kecuali hanya satu titik saja. Anda tahu bahwa bahasa Arab "nol" itu adalah satu titik, satu tambahan titik saja, beda dengan "nol" kita yang besar. Dia pun maju ke bank, dia lupa, mungkin tidak tahu, dan pasti tidak tahu ada tulisan Dua "ribu rial", bukan Dua puluh "ribu rial". Dia tak pandai membacanya. Ketika dia maju ke teller, teller pun terheran-heran antara angka dan terbilang dua hal yang jauh berbeda. Akhirnya si teller mengatakan, ini asli, ya itu asli, dicek keasliannya, benar-benar asli. Oh, ada permainan satu titik kecil, dicek yang asli itu. Si teller mengatakan, tunggu sebentar, silakan bapak duduk dulu. Dia pun mungkin sudah menghayal, akan dapat, akan dapat, dan akan dapat. Ternyata yang datang adalah polisi. Dia pun diborgol karena telah memasukkan satu titik pada cek seorang ahli ilmu yang paling disegani di Saudi secara khusus di dunia internasional. Secara umum, berdusta atas orang besar adalah besar. Berkhianat kepada orang besar adalah besar. dan tak ada yang lebih besar daripada Allah maka berdusta atas nama Allah adalah dusta yang paling parah dan adab yang paling dahsyat setelah angan-angannya pupus yang dia dapat adalah borgol dan dimasukkan ke dalam mobil polisi mobil polisi sengara menc mencari di mana keberadaan Syekh Bimbas berada dan Syekh masih berada di majelis yang sama akhirnya Polisi datang membawa orang yang sama, namun sudah diborgol. Sheikh pun heran, "Ada apa?" Kemudian polisi pun menyampaikan apa yang terjadi. "Sheikh, apakah orang ini telah engkau berikan?" "Cek ya, apakah engkau berikan kepadanya sejumlah harta?" "Sheikh mengatakan ya." "Kalau begitu, dia telah nipu engkau, wahai Sheikh." Sheikh mengatakan apa yang terjadi. Dia menambahkan satu nol pada angka dua ribu sehingga dicek itu tertulis 20.000 secara angka dan 2.000 secara terbilang. Kalau engkau adalah beliau, apa yang akan engkau lakukan saudaraku? Kalau engkau lah di posisi syekh tersebut, gerangan apa yang akan engkau lakukan kepada orang ini? Datang memelas bak kata orang Minang, lebih lembut gigi daripada lidah. Namun setelah mendapatkan itu, berkhianat, berdusta untuk dunia. Kalau engkau lah di posisi beliau, kalau saya di posisi beliau, saya pun akan marah mengatakan kepada orang itu tak tahu diuntung mengatakan kepada orang itu apa engkau ini apa sifatmu apa apa dan apa tapi beliau tidak mengatakan itu dengan penuh lemah lembut beliau mengatakan mana cek itu coba lihat di sini Kemudian polisi pun menyerahkan cek yang sudah ada tambahan angka palsu yang satu, dan orang ini jelas ke penjara. Kalau seandainya tidak dimaafkan oleh beliau, saudaraku tahu apa yang dilakukan Syekh, Ab Syekh? Ibn Ubas Abdul Aziz bin Abdullah Ibn Ubas Abu Abdullah. Ia pegang cek palsu itu, palsu secara angka seperti yang tadi kita sudah sampaikan dia berikan kepada ajudannya seraya berkata gantikan dengan cek baru sejumlah 20 ribu kita yang tidak tahu kebutuhan saudara kita kita yang tidak mengerti penderitaan kaum muslimin kita yang tidak tahu ternyata kebutuhannya lebih besar dari apa yang bisa kita berikan kepada mereka Hati apa ini? Hati siapa ini? Wallahi, hati manusia yang hidup dan mata ini pernah menatap kepada beliau. Walau hanya sekali seumur hidup, setelah itu beliau sakit dan menghadap Allah. Artinya, ini hati orang yang masih hidup di zamanmu, wahai muslimin, wahai muslimat, bisakah Anda bayangkan hati orang-orang sebelummu? Imam Syafi'i, muridnya Imam Ahmad, gurunya Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Jangan katakan bahwa tak mungkin mengalahkan mereka. Kisah ini membuka mata kita adanya orang-orang yang memiliki hati seperti yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an. Tak ada sedikit pun rasa benci, tak ada sedikit pun rasa dengki, tak ada sedikit pun rakam marah dan emosi padahal sudah dikhianati. Maka jadilah umat Nabi Muhammad penduduk surga dengan memiliki karakter hati seperti yang Allah katakan di dalam ayat ini. Rajin mendoakan saudara-saudarimu kaum muslimin dan muslimat dan rajin mencampakkan dari hatimu rasa dengki, rasa iri, rasa permusuhan, rasa tak suka, rasa ingin menzolimi, rasa ingin mengkhianati, rasa ingin untuk menyikut, rasa ingin untuk menjatuhkan, rasa rasa dan rasa yang lainnya. campakkan dari hati itu. Jadilah Anda orang-orang yang memiliki hati yang benar-benar bening, hati yang benar-benar bersih, hati yang benar-benar kosong dari iri, dengki dan sakit hati kepada siapapun muslim yang ada di permukaan bumi. Demi Allah, kepada siapapun muslim, asal masih muslim dengan nama yang berbeda-beda dan kelompok yang bervariasi, Anda muslim saya mencintaimu. Saya tak memiliki iri dan dengki kepadamu. Saya tak ada sakit hati kepadamu. Begitulah sifat yang seharusnya kita buat. Dan kita ikrarkan dan kita sampaikan. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan masuk ke dalam surga sekelompok umatku kaum sekelompok kaum sekelompok manusia dari umatku hati mereka bagaikan hati burung hadis sahih riwayat Imam Muslim Ketika para ulama berbicara ini ada dua poin penting pembicaraan para ulama. Poin yang pertama, burung adalah hewan dengan tawakal paling hebat. Oleh karena itu datang hadis Nabi SAW alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqukum kama yarzuqut thair." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal Maka niscaya Allah akan berikan kepada engkau rezeki, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Tagdu khimason, burung itu pergi dari sangkarnya dalam keadaan lapar. Setelah mencari rezeki, dia pulang dalam keadaan temboloknya penuh berisi. Kenyang, burung tak pernah simpan makanan di sangkarnya, dan ini karakter seluruh burung hari ini rezeki untuk hari ini maka untuk hari ini rezeki besok adalah untuk besok dan carinya besok tak ada rasa takut dan khawatir besok harus makan apa dapat atau tidak inilah dia karakter burung dan Allah menyuruh kita melalui Rasulnya tercinta dalam sifat jadilah kita bagikan burung dalam tawakal jangan khawatirkan anak saya 10 tahun yang akan datang bagaimana nasibnya anak saya 30 tahun yang akan datang bagaimana pendidikannya lalu khawatir lalu penuh dengan rasa cemas ada apa dengan mukalah dengan burung ini yang pertama dan bukan ini bahasan kita bahasan kita pada poin yang kedua para ulama mengatakan ini menunjukkan di antara hati-hati hewan hati burunglah yang hati yang paling lembut Dan tak ada yang tahu karakter hati hewan kecuali pencipta hewan yang telah menyampaikan itu kepada Rasul kita tercinta. Burung memiliki hati yang paling lembut, paling pemaaf, paling berbagi dan tak pernah sakit hati. Itulah karakter burung. Burung adalah makhluk yang paling bersaudara, paling kompak dan tak pernah saling menyakiti dia akan berikan tempat kepada saudaranya kalau saudaranya pengen singgah di tempatnya. Walaupun mereka sudah sepertinya sempit, kalau masih ada satu yang mau, mereka akan saling geser-bergeser untuk bisa saudaranya yang satu itu masuk. Saling mengulurkan tangan untuk kebutuhan orang lain. Itulah itulah karakter burung. Sehingga mereka pergi bersama-sama, pulang bersama-sama seolah-olah bercengkrama bersama di udara kalau di bawah ada makanan saling panggil untuk makan bagi siapa yang tahu karakter burung dan melihat karakter burung itulah karakter burung burung adalah burung adalah makhluk yang kita tahu makhluk yang paling pandai bersosialisasi dan pandai bermasyarakat dan pandai bersaudara karena di hati mereka sesama burung tak ada jiwa yang ada di hati singa Tak ada kekuasaan yang ada di hati harimau. Hukum rimba hanya ada pada raja rimba, dan mengikuti sifat raja rimba tak ada pada hati burung yang saling bersaudara. Kalau Anda pernah melihat video burung gagak yang mengambil sampah dan memasukkan ke dalam keranjang sampah, itulah burung. Mungkin engkau pernah dikirimi sebuah video di mana burung gagak mengambil sampah yang dicampakkan oleh manusia dan tidak diletakkan di tempatnya yang benar, diambil oleh burung gagak itu, dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Kalau Anda pernah melihatnya, Anda tahu apa yang saya maksud, dan kalau Anda belum pernah melihatnya, silahkan cari setelah ini. Burung gagak juga yang Allah katakan di dalam Al-Quran untuk memberikan kisah tentang Habil dan Qabil. Saudaranya mati. Kemudian dia mencari tempat di mana dia bisa menyembunyikan bangkai saudaranya. Itulah dia burung gagak yang Allah sebut di dalam Al-Qur'an dan Allah sebut dan dan kita lihat di dalam video-video bagaimana burung gagak memiliki jiwa sosial yang luar biasa, jiwa bersih luar biasa, dia tidak mau sampah. Terletak pada tempat yang bukan tempat sampah. Sementara burung gagak saudaraku dengarkan, burung gagak saudariku dengarkan kata nabi, ada lima yang daripada hewan-hewan fasik boleh dibunuh di tanah halal dan di tanah haram. Salah satu di antaranya bernama burung gagak, burung gagak. Adalah burung paling fasik dari seluruh burung yang ada di permukaan bumi. Itu sifat burung gagak yang fasik, paling fasik dari seluruh burung-burung yang ada di permukaan bumi. Begitu sosialnya, begitu bersaudaranya. Tidak malukah kita kepada burung gagak, padahal dia adalah burung paling paling fasik di komunitasnya? فاعتبروا يا اولي الابصار لعلكم ترحمون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.